Hi, semua. Welcome to Everyone Can Fish. Dalam video kali ini, saya nak tunjuk spinning reel jenama Abu Garcia model Elite Max. Okay, so di sini saya ada satu biji Abu Garcia Elite Max size 60. So size 60 untuk Abu Garcia dia sama dengan size jenama lain, size 6000 lah. Okay, so kita tengok reel dia dulu lah. Abu Garcia Elite Max, okay. Dia semua body semua warna hitam, okay. Elite Max. Then belakang dia kelabu sikit lah, okay. Lepas tu power handle, power handle pun warna kelabu lah, grey lah. Power handle screw in punya, okay. Screw in power handle. Screw in power handle. Lepas tu dia ada knob. Nak besar lah, okay. Nak besar. Okay. Okay. Dia tulis di sini 7 ball bearing. 7 ball bearing. Gear ratio 5-6-1. Okay. Spool dia pun warna hitam dengan ada silver lah. Abu Garcia Elite Max size 60. Okay. Okay. Aluminium lah, okay. Bear arm dia warna hitam. Tebal. Roller dia warna emas, okay. Tengok dia punya bear arm. Bear arm system dia pun kuat lah, sangat soft. Drag dia, okay. So apa yang special dengan model ni ialah dia lebih kurang macam Daiwa BG monokok yang baru, sistem terbaru Daiwa monokok tu. Dia tak ada screw lah, dia cuma ada plate, screw plate kat sini, screw plate tu kat sini. So yang lain semua one body lah. Dia lebih kurang macam Daiwa punya BG monokok ah, BGMQ punya konsep lah. Tapi tapi Abu Garcia ni dia keluar lagi awal dari Daiwa BGMQ lah. Okay, Elite Max dia punya model dia. Okay, warna hitam lah, cantik lah this one. Sangat smooth. 7 ball bearing 5-6-1. Okay, kita tengok dia punya drag knob dengan main shaft dia. Okay, okay. Yang ni drag knob dia, okay. Yang ni dia ada dia punya getah sealing dia lah. So yang ni sesuai lah untuk salt water. Walaupun Abu Garcia dia memang tak tulis salt water series ke apa, tapi yang ni dia ada sealing getah. So dia boleh halang air masuk. So yang ni sesuai untuk air masin jugalah. Okay, dia punya screw. Lepas tu dia punya main shaft, okay. Main shaft dia. Okay, yang ni Abu Garcia Elite Max. Yang ni size 60. So dia sama size dengan kalau Daiwa Shimano size 6000 lah. Okay, ringan.
Okay, sekarang kita tengok spek Abu Ghazia Elite Max. So, kita tengok kotak dia lah. Jenama Abu Ghazia for life lah. Okay, Abu Ghazia for life. E-Max SP60. Eurasia 561 Elite Max lah, model dia. Size 60 lah. 60 maksud dia size macam macam kalau Shimano Daiwa size 6000 lah. Tapi Abu Ghazia dia guna size 60 lah. Okay. So kita tengok dia punya spek dia. 6 stainless steel ball bearing, HPCR bearing plus 1 roller bearing. So maksud dia, dia tadi dia tulis 7 ball bearing. So dia is actually 6 campur 1 lah. 1 di roller, 6 lagi dalam rear dia lah. Lepas tu dia ada IMC6 body lah, insert molded C6 body lah. So yang ni is lebih kurang macam Daiwa BGMQ monocoque body lah. So dia tak, dia punya body machine ni, dia is satu rangka lah, tak boleh buka punya. Dia cuma boleh buka bahagian bawah dengan dia punya side plate lah, macam Daiwa BGMQ punya lah, Daiwa BG monocoque punya lah. Tapi Abu Ghazia ni dia keluar lagi awal dari Daiwa BGMQ ni lah. So dia ada rocket line management system, rocket spool lips design, dua-dua ni untuk memastikan tali masuk dengan keluar cantik. Aluminium braided ready spool machine. So yang ni dia sesuai tali benang, tali tangsi pun no problem. Slow oscillation. Okay, slow oscillation so that dia tali masuk smooth. Carbon matrix hybrid drag system. So drag knob dia, drag system dia, dia ada guna carbon matrix lah. So carbon tu dia ringan dengan sangat kuat lah. Everlast build system for improve durability. So tadi saya tunjuk dia punya build arm dia tebal lah, dia ada Everlast build system lah. Stainless steel main shaft and components. So maksud dia yang ni dia dalam main shaft dia stainless steel lah, so tak senang karat. Dan component lain pun, gear dia lain, dia pun guna stainless steel lah. So dengan campur dengan atas dia punya drag knob ada sealing getah. So dia yang ni dia boleh consider salt water series jugalah untuk Abu Ghazia, walaupun dia tak tulis di sini, specifically tak tulis salt water, tapi dia stainless steel main shaft. Lepas tu dia ada sealing getah. Okay, yang ni spek dia dalam bahasa lain lah. Sweden, German, Spanish, Jepun, Finland, Italian. Okay, so Abu Ghazia ni dia originally dia jenama Sweden, tapi dia sekarang dimiliki oleh Pure Fishing, jenama company USA lah. Okay, tapi kualiti jenama dia memang okay punya lah. Abu Ghazia Elite Max. Okay, ball bearing jumlah 7 lah, 6 campur 1. Gear ratio 5-6-1. Retrieve button, so satu kayuhan masuk 89 cm tali. Dia macam gear ratio lah, dia kelajuan tali masuk. Max drag dia 8.2 kg. Okay, so sangat kuat lah. Berat machine ni cuma 377 gram untuk size 6000. Okay, so ringan lah. Untuk rujukan tali 0.35 mm, tali tangsi boleh masuk 190 meter. Kalau untuk tali benang 0.25 mm boleh masuk 220 meter. Okay, yang tu rujukan tali. So yang ni saya tunjuk size 60 lah. Okay, tapi dia ada size lain jugalah, macam size 10, 20, 30, 40 macam tu lah. So seperti biasa, dia made in China lah. Okay, walaupun dia made in China, dia jenama Sweden and dia dimiliki oleh company US, company sama yang memiliki jenama Pen jugalah. So kualiti dia terjamin lah. Okay.
Okay, untuk harga spinning reel Abu Ghazia Elite Max ni, dia harga bawah $350 lah. Tapi dia atas $250. Okay, so dia harga dia sekitar $280 to $320 lah. Tengok size lah. Size yang lagi kecil lagi murah, size yang besar lagi mahal lah. So yang size kecil dia mungkin dalam sekitar $280 macam tu lah. Kalau untuk yang size besar macam ni, size 60, ataupun kalau compare dengan jenama lain size 6000 lah, yang ni harga dia dalam sekitar $300 to $310 to $320 macam tu lah. Okay. Produk yang ditunjukkan ini disediakan oleh Perniagaan Cabaran Belantara, kedai pancing dealer terpilih. Bagi yang berminat, sila tekan link di bawah untuk mendapatkan harga rujukan untuk survey sebelum membeli di kedai pancing pilihan anda. Sekian sajalah video untuk kali ini. Saya minta maaf kalau ada tersilap kata atau terkasar bahasa. Sila like dan subscribe ke channel ini untuk update yang menarik. Jumpa anda di video yang seterusnya. Selamat memancing!